Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, jangan lupa malam ini saksikan Ayu Ting Ting ada di Laporpan ya, bersama sahabat-sahabat gokilnya Andika Pratama, Wendy Cagur, Kiki Saputri, dan juga Andre Taulani yang pastinya akan menghibur sahabat-sahabat semua di rumah malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, menemani istirahat santai Anda sambil tertawa dan juga melepas lelah. Dan informasi selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting lagi podcast bersama Dokter Cantik Tadi Yunita. Akan ada pembahasan apa nih ya? Duo cantik ini ada di satu panggung hiburan nih. Sepertinya akan ada yang dibahas nih ya bersama Dokter Tani Yunita. Tampil cantik mempesona dengan baju yang begitu indah nih. Alhamdulillah Ting Ting akhirnya ini masih ya memakai baju yang tertutup nih, dan terlihat sangat elegan cantik hari ini. Semangat untuk Ayu yang lagi podcast bareng dengan Dokter Tani Yunita, disaksikan oleh Koko Krip dan juga dokter Derpa Pro lainnya. Semoga selalu dilancarkan dan semoga persiapan ke Amerika untuk nonton BTS-nya semuanya lancar. Dan jangan lupa sisihkan senyuman untuk orang-orang yang selalu menunggu di Indonesia. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan juga pastinya Ruben Onsu. Mosra dan selalu mosra nih Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Akhir-akhir ini selalu dan selalu menampilkan kemesraannya di depan layar TV. Walau masih ada Jaim dan juga seperti Tom dan Jerry, tapi kebersamaan mereka selalu ditunjukkan. Pegangan tangan yang hangat dan juga pelukan yang begitu mesra yang Ivan Gunawan berikan kepada Ayu Ting Ting. Wah, sepertinya memang bumbu-bumbu cinta di antara Ayu dan Ivan sudah mereka, karena mereka tak malu-malu lagi mengakuinya di layar televisi. Dan inilah momen-momen kemesraan Ivan dan juga Ayu Ting Ting yang selalu terekam kamera. Hubungan ini bukan hanya gimmick belaka, dan semoga apapun yang diinginkan oleh Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejak dulu Ivan Gunawan sudah menaruh hati kepada Ayu Ting Ting, namun sampai akhir ini Ayu Ting Ting belum juga memberikan respon. Tapi minggu-minggu ini sudah terlihat ya begitu dekatnya Ayu dan juga Ivan. Sampai-sampai Ivan memberikan hadiah yang sangat wah luar biasa kepada Ayu Ting Ting, yaitu tiket tonton BTS ke Amerika bersama dengan adik tercinta Shiva dan juga Bilqis Humairah Rajak yang insya Allah akan berangkat minggu-minggu ini. Sukses untuk Ivan dan juga sukses untuk Ayu Ting Ting. Cantik sekali Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa sahabat semua, pastinya akan tayang di Kisyu TV kebersamaan dan kolaborasi Ayu Ting Ting bersama Dokter Cantik Tani Yunita, membicarakan dan mengobrolkan sesuatu yang sangat wah luar biasa pastinya. Dan inilah kegiatan Ivan Gunawan hari ini selesai dari tayangan Brownies TV. Ivan Gunawan pergi ke salah satu kontes kecantikan yang ada di Jakarta, di mana di sini Ivan Gunawan hadir sebagai tamu yang spesial di Jakarta Muslim Fashion Week. Dan di sini Ivan Gunawan membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang spesial di mata wanita-wanita cantik, karena berhasil memberikan nuansa yang indah terhadap busana-busana muslim. Dan inilah dia Ivan Gunawan, dan inilah salah satu rekaman amatir yang menunjukkan Ivan Gunawan ada di Jakarta Muslim Fashion Week hari ini. Inilah Love IG salah satu sahabat Ivan Gunawan, dan yang spesial super mega. Dan inilah dia super mega bintang Indonesia Ivan Gunawan, dan inilah karya-karya yang dibuat oleh Ivan Gunawan untuk para muslim Indonesia.
Jakarta Muslim Fashion Week hari ini. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.